Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara memulihkan kata sandi atau password aplikasi Snapchat, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah, guys. Nah, setelah itu kalian buka Snapchat-nya, guys. Nah, tampilan awal kan seperti ini. Misalnya, "Bang, aku lupa, Bang. Password aku apa? Gimana, Bang, cara ngembalikin akun aku atau akun Snapchat aku, Bang?" Nah, caranya mudah banget. Kalian tinggal masuk atau pilih bagian masuk sini jika kalian udah pernah daftar. Kemudian kalian pilih lupa kata sandi, guys, yang bagian bawah sini. Nah, setelah kalian pilih deh pas kemarin itu kalian daftarnya itu pakai apa? Pakai nomor HP atau pakai email? Kalau kalian pakai nomor HP, kalian tinggal masukkan nomor HP. Jika kalian menggunakan email, kalian tinggal masukkan email kalian, guys. Nanti pihak Snapchat akan mengirimkan kode verifikasi atau link untuk memulihkan password kalian, guys. Jadi kalian harus ingat email yang kalian gunakan atau nomor telepon yang kalian gunakan untuk mendaftar sebelumnya. Nah, karena sebelumnya Ko Tutorial udah mendaftar melalui nomor telepon, jadi Ko Tutorial pilih nomor telepon, guys. Nah, setelah itu kalian masukkan nomor HP kalian, guys, yang udah kalian daftarin di Snapchat, guys. Nah, kemudian kalian klik lanjut. Kemudian pihak Snapchat akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS, guys. Nah, ini Ko Tutorial udah dapet kodenya, Ko Tutorial tinggal masukin aja, guys, kode untuk memulihkan kata sandinya. Nah, setelah kalian isi, akan secara otomatis akan beralih ke sini, guys. Kalian tinggal masukkan kata sandi baru, guys. Jadi kalian buat kata sandi baru yang sekiranya kalian hafal atau mudah untuk kalian hafalkan. Nah, setelah kalian isi kata sandi yang atas, kalian tinggal isikan lagi kata sandi yang atas ini, kalian ketikkan di konfirmasi kata sandi, guys. Nah, setelah kalian isikan, kalian tinggal pilih kirim, guys. Nah, udah deh, kalian tinggal masuk menggunakan kata sandi baru yang kalian udah buat tadi, guys. Nah, setelah kalian masukkan, tinggal kalian masuk deh. Dan tada, akun kalian udah balik, guys. Kalian udah pakai akun Snapchat lagi, guys. Nah, kayak gini, guys, caranya, guys. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bawah. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you di next video. Bye-bye.